Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum, hai semuanya, aku Dinda. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, terus nyalain notifikasinya. Momen mengurus anak pertama bagi pasangan yang belum lama menikah pastilah menjadi kesibukan yang sangat manis dirasakan. Begitu juga yang dirasakan oleh pasangan Rembayang dan Tindahau di masa-masa mengurus anak pertamanya, Baby Saka. Meski harus disibukkan dengan berbagai aktivitas lembur dan begadang merawat sang bayi, akan tetapi hal tersebut menjadi kenikmatan tersendiri. Di balik itu semua, momen-momen kebersamaan romantis berdua antara Rembayang dan Tindahau memang semakin berkurang. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Momen-momen romantis yang dahulu sering dibagikan memang tak sebanyak saat keduanya telah memiliki buah hati. Akan tetapi, baru-baru ini, pasangan Rembayang dan Tindahau kembali menunjukkan momen romantis dan baper berdua. Dan inilah informasi yang berhasil kita rangkum untukmu. Eits, tapi sebelum nonton lebih lanjut, subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya ya. Karena kabar seputar Tindahau dan Rembayang akan selalu ada di sini. Like ya. Sibuk merawat buah hati Baby Saka adalah bagian kebahagiaan tersendiri bagi pasangan Rembayang dan Tindahau. Namun demikian, di balik kebahagiaan tersebut, keduanya juga menyempatkan waktu untuk bisa tetap romantis berduaan. Romantisan keduanya sempat ditunjukkan manakala sambil menunggu Baby Saka yang sedang tertidur. Akan tetapi tak jauh berbeda dengan pikiran orang tua lain. Pastilah tetap memikirkan sang buah hati jadi pikiran nomor satu. Dan inilah momen romantis Rembayang dan Tindahau saat membuat konten romantis berdua sambil menunggu Baby Saka yang sedang tertidur. Inilah gambaran kita setelah punya anak. Yang begini video berdua bingung. Kan pikiran. Gue India. Oh iya. Pikiran di anak mulu. Lagi tidur dia.